pocong yang jadi. Iya tuh. Bagaimana mencarinya ya? Si pocong jaga tuh. Pocong pasti gak bakal bisa cari aku. Aku ngumpet di mana ya yang aman? Wah, kebetulan sekali tuh ada bantal di bangku ini. Biar aku ngumpet di sini saja deh. Si pocong pasti gak akan bisa nih nemuin aku di sini. Waduh, pocong udah mulai berhitung lagi. Aduh, aku ngumpet di mana ya yang aman agar tidak ketahuan pocong? Aku di sini saja dah. Aduh, nggak bisa naiknya aku. Wah, ini kan ada ondel-ondel. Aha, aku ngumpet di belakang ondel-ondel saja deh. Nah, kalau begini kan si pocong nggak bakal bisa nemuin aku. Yeay. Waduh, ngumpet di mana yang aman? Wah, di sini saja deh. Si pocong pasti tidak akan bisa nemuin aku. Sendirian, sepi. Aku akan mencari kalian sampai ketemu. Lama sekali si pocong mencari aku. Jangan-jangan dia tidak bisa menemukan aku lagi. Aku turun saja deh. Waduh, ini ada pocong. Waduh, kamu ngagetin aku saja si cong. Sekarang aku akan mencari teman-teman yang lainnya ya. Akhirnya aku ketahuan juga sama si pocong itu. Hebat sekali bisa nemuin aku. Gimana ya teman-teman yang lainnya? Itu kan si Doraemon. Wah, si pocong kemana ya? Kok belum mencari-cari aku sih? Apa sih ini? Ganggu aku aja. Gak tahu apa, aku lagi ngumpet gini. Nah, sekarang pasti si pocong sedang kebingungan nyari aku di mana. Padahal kan aku ngumpet di belakang ondel-ondel. Hah? Kok seperti ada suara sih di belakang aku? Wah, suara siapa ya? Apa iya suara si pocong? Dia kan tidak bisa menemukanku. Tiba-tiba sudah di belakangku saja. Kaget aku. Aduh, aku ketahuan deh sama kamu, Cong. Iya dong. Padahal menurutku tempat ini sudah aman, tapi ketahuan juga. Hebat banget situ pocong. Tinggal si Upi nih. Wah, tuh dia. Wah, si pocong kemana ya? Kok dari tadi gak nyari-nyari apa sih nih? Ganggu aja, gak tahu apa aku lagi main petak umpet gini. Hah? Kamu tiba-tiba saja nongol dari belakang, Cong. Sampai kaget aku. Aku gitu loh. Akhirnya ketahuan juga. Padahal menurutku sudah aman di sini. Aduh. Dadah, sampai berjumpa kembali.